wisata kuliner halal. Nyos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu falamudhillalah wa may yudlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Bas FM dan juga para pemirsa channel TV Bas TV. Berjumpa kembali kali ini bersama saya Mr. O dalam acara wisata kuliner halal Nyos. Ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sahabat lihat di sebelah kanan kiri belakang saya ada banyak sekali pohon singkong ya. Kira-kira siapa yang pernah makan singkong ya? Nah, insyaallah semuanya sudah pernah mengetahui dan pernah, bahkan pernah makan apa itu singkong. Oleh karena itu sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kali ini Mr. O akan mengajak Anda semuanya untuk wisata kuliner singkong yang spesial, yang berbeda dengan yang lainnya. Apakah Anda tahu itu? Namanya adalah singkong keju. Oh, kakekku keju-keju. Wah, singkong keju di sembilan, sahabat Bas, yaitu olahan singkong yang sangat viral, terkenal di Salatiga, Jawa Tengah dan bahkan nasional. Oleh karena itu sahabat Bas, saya cabut dulu singkongnya. Gak kuat sahabat Bas. Daripada nyabut gak kuat, kita langsung aja ke sana sahabat. Yuk. Ya sahabat Bas, saya sudah sampai di singkong keju D9 Salatiga. Assalamualaikum Mas. Ya, selamat datang di Pegawai Negeri Singkong Keju. Oh, Masya Allah, ini Pegawai Negeri Singkong Keju. Sahabat Bas, uniknya pegawai di Singkong Keju D9 adalah PNS semua. Pegawai Negeri Singkong atau PNS. Ya, sahabat Bas ya. Masya Allah. Silakan Pak, mau pesan apa? Iya, baik Mas. Terima kasih Mas. Ya, sahabat Bas, rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tempat nongkrongnya di kafe Singkong Keju D9 ini sangat nyaman dan di sini disediakan banyak menu ya. Wah, menunya banyak sekali. Bingung ini milihnya. Baik sahabat Bas, kita tunggu ya. Dari kafe ada yang menawarkan. Yes. Menunya lebih dari 46 sahabat Bas. Lebih dari 46 paket. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pesanan sudah datang. Terima kasih Mas, jazakumullahu khairan. Nah, di Asma mau ini ya. Duduk di sini, duduk sini. Yes. Terima kasih Mas. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah pesanannya anak saya di Asma. Ini namanya Pink Kids Telo ya, sahabat Bas. Boleh lihat lebih dekat lagi ya. Namanya adalah sebentar sayangku. Pink Kids Telo ini adalah telo yang diolah ya. Seperti pinkits-pinkits yang lain, dikasih topping coklat, series, dan juga es krim. Dan tidak lupa ini, namanya buah apa ini, Asma? Namanya buah apa? Buah ceri. Nah, dan yang kedua, wah, pesanan saya banyak ternyata, sahabat Bas. Ya, ini adalah burger telo, Masya Allah ya. Terima kasih Mas, Masya Allah. Ternyata saya pesan banyak sekali kalau begini Mas ya. Wah, iki iso tambah lemu sahabat Mas ya. Lemu ginuk-ginuk.
Kembali lagi sahabat Bas, ini adalah enggak mau ininya, enggak apa-apa, taruh sini. Adalah burger telo ya. Burger singkong atau burger telo, basa Jawane telo. Ini wong Jawa ngomongnya Jawa terus ya. Ini burger singkong ini adalah burger di mana rotinya diganti dengan singkong. Nah, kalau yang ini namanya singkong daging sapi. Masya Allah ya. Ini adalah singkong yang dikasih, diolah atau digoreng, digoreng. Nah, kalau yang ini sahabat Bas, kayaknya menarik sekali nih. Ini namanya singkong sambal mangga, sahabat Bas ya. Singkong goreng yang dikasih topping dengan sambal. Iya. Ini sepertinya untuk pecinta selera pedas. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Ini menu-menunya sudah saya kenalkan. Oh, Masya Allah ini. Singkong Thailand. Ini yang tadi saya pesan, sahabat Bas. Ya, yang berbeda nih ya. Ini adalah singkong yang paling mahal ya. Karena ini adalah singkong Thailand. Bayangkan, naik pesawatnya aja udah berapa ya. Nah, sampai di sini untuk dihidangkan kepada tamu-tamu atau para customer yang suka dengan singkong Thailand. Kalau kita sering dengar apa-apa itu seringnya Thailand. Ayam, ayam Bangkok, Thailand, jambu, jambu Bangkok, pepaya, pepaya Thailand. Nah, ini ada juga di sini namanya singkong Thailand. Baik, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ini semakin membuat lapar saja ya. Baik, sahabat Bas, kita akan coba dari yang pingkit singkong dulu ya, seperti apa rasanya. Pingkit singkong itu, nah kita coba saja ya. Ini pingkit singkong ini adalah ya, es krimnya Masya Allah ya, meler. Nah, kita coba sahabat Bas ya. Nah, gak terbiasa ini saya ini makan pakai garpu sama pisau ya. Biasanya makannya sendok atau pakai tangan langsung. Nah, ini makannya sahabat Bas, kita sekarang akan coba how is the taste, how the taste of pingkit singkong sahabat Bas. Masya Allah ya, coklatnya, es krimnya, mantap. Bismillah. Masya Allah, Masya Allah, mantap, mantap. Ini benar-benar hidangan yang commended nyos. Rasanya mantap. Sahabat Bas, kita langsung saja sekarang review dari singkong Thailand. Nah, singkong yang rumahnya jauh sendiri, saya nikmati terlebih dahulu. Nah, ini adalah singkong yang dikasih topping sepertinya susu, coba saya. Ternyata bukan susu tapi krim ya. Tapi gurih, masa krim gurih? Wis, pokoknya sahabat Bas, toppingnya apa saya nggak tahu lah. Rasanya enak. Ya sahabat Bas ya, bismillah. Masya Allah sahabat Bas, gurihnya singkong Thailand. Ternyata singkong Thailand ini gurih sahabat Bas. Toppingnya Masya Allah. Coba sahabat Bas ya. Rasanya mantap sekali. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita ngodak wedang dulu ya. Temannya klasik, wedangnya pakai gula batu ya, yaitu gula yang dibentuk seperti kerikil ya, namanya gula batu ya. Kalau batu saja tanpa gula beda rasanya sahabat Bas ya. Nih
sahabat Basro yang menawar rahimakumullah, lihat nih ya, hidangannya warnanya merah tua, merah tua, agak tapi aromanya, aroma wedang uahnya sangat kuat sekali sahabat Bas ya. Kita coba ya. Baik sahabat Bas, bismillah. Masya Allah, masih panas sahabat Bas. Baik sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut review yang berikutnya. Nah, kita sekarang review dari burger. Burger singkong. Ya. Burger singkong nih. Saya potong-potong dulu ya sahabat Bas ya. Nah, kita akan coba rasanya burger singkong itu seperti apa. Dan sahabat Bas pasti penasaran, burger kok singkong. Nah, ternyata sahabat Bas, burger singkong, dagingnya ketinggalan. Burger singkong itu adalah burger yang bahan utamanya adalah singkong. Sahabat Bas, kita coba. Ini rasanya burger singkong ya, seperti apa? Bismillah. Rasa telonya atau rasa singkongnya sudah tidak dominan, berbeda dengan tadi yang singkong Thailand. Itu rasa singkongnya masih sangat dominan dan gurihnya memang gurih yang mantap. Kalau ini rasa singkongnya sudah tidak terlalu dominan, akan tetapi ngeblend dengan daging dan mayones dan bumbu yang ada. Kita coba sekarang Basrohimana warahimakumullah, kita sekarang akan pindah ke yang pedas-pedas, yaitu singkong daging sapi. Ada-ada saja ini. Ya, sahabat Basrohimana warahimakumullah, kita akan coba sekarang singkong daging sapi. Seperti apakah singkong daging sapi ini rasanya ya. Kita potong-potong dulu sahabat Bas ya singkongnya ya, biar tidak kegedean ya. Nah, sekarang kita coba sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Ini singkong yang dikasih topping daging sapi dan dikasih topping dengan keju. Nah, namanya juga sini namanya singkong, singkong keju ya, olahan dari singkong dan keju. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita coba ya. Bismillah. Kalau singkong goreng itu memang gurih. Singkong di sini lebih gurih, lebih mempur, dan dengan dikasih daging sapi ini, singkongnya menjadi terasa lebih enak. Ya, lebih enak tentu saja karena dikasih daging sapi. Nah, ini adalah menu-menu yang jarang kita temui. Nah, tentu saja ini yang membuat singkong keju di sebilan ini banyak digemari oleh orang dari mana-mana. Kenapa? Karena pilihan menunya banyak sekali, olahan-olahan dari singkong ya. Ya, sahabat Bas, ini adalah singkong sambal matah. Ya, singkong yang dikasih topping sambal dan ada juga jeruk nipisnya sahabat Bas. Nah, jeruk nipisnya kita semprotkan dulu. Oh, nggak bisa, langsung aja sahabat Bas ya. Ini sepertinya menunya adalah menu favorit saya, yaitu menu hot. Kita lihat singkongnya kering ya, dan toppingnya berwarna-warni, sangat menarik sahabat Bas ya. Kita coba, bismillah. Hmm.
Masya Allah, sahabat Bas. Rasanya sambalnya ini benar-benar mengubah rasa singkong menjadi lebih enak, lebih menarik, karena aromanya menjadi bukan aroma singkong tapi dominan di aroma sambal matah ini. Mantap, sahabat Bas. Betul-betul nyos. Nah, sebagai penetrasi pedasnya, sekarang kita akan coba sup singkong. Nah, layaknya orang membuat sup, tapi rasanya kita belum tahu seperti apa. Ada brokolinya, ya. Ada ini bunga kul, ya. Kemudian ada tomat, kacang. Nah, sekarang kita coba dulu kuahnya, sahabat Bas, ya. Kita coba bagaimana rasanya dari sup singkong. Bismillah. Masya Allah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Rasanya betul-betul mendamaikan, ya, mendamaikan tenggorokan. Lembut tapi gurihnya betul-betul melekat di seluruh rongga mulut, rongga lidah sampai ke tenggorokan. Sekali lagi, sahabat Bas, ya. Bismillah. Kuahnya terasa lembut sekali, teksturnya lembut, mengalir dengan santai dari mulut ke tenggorokan. Rasanya enak, mantap. Nah, sekarang kita coba singkongnya, sahabat Bas, ya. Bagaimana rasa singkongnya ini, ya? Yang singkong ini dibikin sup. Bismillah. Masya Allah, luar biasa. Recommended, sahabat Bas. Tekstur singkongnya menjadi lembut, gurihnya menjadi sangat dominan, mempurnya tetap, dan bisa dikunyah dengan sebentar saja menjadi halus. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, kita coba sekarang singkongnya yang kita kombinasikan, kita makan bersama tomat. Ya, kita coba tomat, ya, sahabat Bas, ya. Nih. Bismillah. Sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Ini gurih, nikmat, segar. Nah, bagi Anda yang habis perjalanan jauh, mampir ke Kota Salatiga, ketemu pertigaan ABC. Kalau dari arah Semarang, Anda belok kiri. Kalau dari arah Surabaya, Anda belok kanan. Di sini ada singkong keju di 9. Yang olahannya bermacam-macam, bervariasi. Sekarang kita coba kacangnya, sahabat Bas, ya. Karena kacang ini juga gurih, ya. Singkong gurih. Ya, sahabat Bas, ini kacangnya sampai matang, ya, sampai pecah-pecah begini. Bismillah. Masya Allah, sahabat Bas. Kelembutan dari kacangnya, gurihnya, mantap. Di sini dominan semua adalah gurih, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, ya. Sudah kita coba semua sampai saya berkeringat. Sekarang kita coba wedang pulau batu, sahabat Bas, agar lebih nyos. Masya Allah,
sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, berupa rezeki, berbagai jenis makanan yang merupakan hasil daripada bumi, terutama di tanah Jawa, kecuali ini karena ini adalah singkong Thailand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kok nggak dihabisin ini? Masya Allah, kalau saya habiskan semua nanti saya kekenyangan, Bapak, ini ya. Jadi saya tadi hanya nge-review dari rasanya saja, Bapak. Masya Allah ya. Ya, dengan Bapak Hardadi. Bapak Hardadi, sahabat Bapak rahimani wa rahimakumullah. Ini di sebelah saya ada Bapak Hardadi, yaitu owner dari singkong keju D9 yang sangat viral ya di Salatiga, bahkan sudah sampai tingkat nasional, Bapak ya. Sudah sering kita jumpai di layar-layar televisi. Bapak Hardadi ini tampil untuk dimintai informasi mengenai singkong keju D9. Kalau D9 itu kenapa diberi 9, atau menunya jumlahnya 9, atau seperti apa, Bapak? D9 itu blok D kamar 9. Oh gitu, jadi blok D itu blok narkoba. Mm-mm. 9 itu nomor kamar gitu. Oh Masya Allah. Jadi waktu itu saya kena masalah di Solo. Mm-mm. Masalah narkoba dan harus tinggal di sana selama 6 bulan. Tinggal di blok D kamar 9. Oh, di blok D kamar 9 itu. Saya kira di 9 itu ada filosof tersendiri. Ternyata filosofnya adalah untuk masa lalu sebagai motivasi ke masa depan. Baik. Ini menu-menu singkong yang ada ini, kreatornya siapa, Bapak? Jadi kalau singkong ini, jadi pertama ide itu saya sendiri. Setelah ide saya sendiri, saya bikin. Nanti kalau saya punya ide apa begitu, nanti kalau khusus untuk singkong keju penanganannya khusus, jadi saya sendiri. Tapi kalau untuk menu-menu lain kita melibatkan banyak tukang masak, koki lah gitu. Sebagai misalkan burger singkong, steak singkong, singkong Thailand, ini kita perlu datangkan tukang masak khusus gitu. Tukang masak khusus yang dilatih oleh Pak Hardadi sendiri? Sebenarnya enggak, karena mereka koki ya. Ilmunya itu benar-benar punya ilmu masak. Memasak, ya. Jadi mereka sudah punya ilmu masak sendiri. Tetapi idenya itu dari Pak Hardadi, Masya Allah. Kalau ini singkong Thailand, ini memang dari Thailand atau nama jenisnya? Nama jenis aja. Jadi singkong Thailand ini memang banyak orang, oh singkong Thailand itu seperti apa sih gitu. Makanya kita bikin singkong Thailand gitu. Makanya setelah kita coba, nyobanya tidak hanya sehari dua hari, kita coba-coba dan ternyata sudah mirip benar-benar kayak singkong Thailand gitu. Masya Allah, ini memang di Thailand ada hidangan seperti ini berarti, Pak ya. Masya Allah, sampai ke sana Pak Hardadi surveinya? Enggak. Saya kira surveinya sampai ke Thailand untuk menikmati singkong Thailand. Kalau ini singkong keju D9 ini mulainya sejak kapan, Pak? Di 2009. 2009. Namanya D9. Karena 2009 juga, Pak ya. Angkanya menggunakan kata 9. Langsung mulai besar atau kecil dulu, Pak? Kecil dulu. Jadi kalau awalnya setelah saya dari Solo, itu untuk mewujudkan cita-cita saya bikin singkong keju ini, saya jualan nasi dulu. Master O. Jadi saya jualan nasi. Kenapa waktu itu jualan nasi? Karena anak saya 3. Paling tidak kalau nasi ini tidak laku, kami sekeluarga tetap masih bisa makan. Berarti doanya laku apa tidak laku ini? Jadi dari situ akhirnya kita mulai coba, kalau ada uang sisa saya beli singkong, beli keju, beli minyak, nyoba bikin singkong keju ini gitu. Ini prosesnya lama, tidak hanya sehari dua hari, berbulan-bulan. Ide singkong dan keju dari, kalau
sebenarnya kan ada nyanyian ya, singkong dan keju itu. Nah, oh, saya kasih gitu. Nama itu karena singkong keju itu sudah tidak asing di telinga masyarakat. Di telinga masyarakat, jadi mengkolaborasikan antara singkong yang di topping keju ya. Kalau ini tidak hanya topping ya, cara masaknya pun Sudah pakai keju. Seperti apa misalnya, Pak? Ya, jadi kalau singkong kita ini, semua singkong yang ada di sini masaknya sudah sama keju gitu. Jadi sudah ada kejunya. Sehingga namanya semuanya singkong keju. Ya, walaupun nanti tidak dikasih topping pakai keju, Bapak ya. Nah, luar biasa nih, Pak. Semua yang saya cicipi ini rasanya luar biasa. Memang spesial ya. Karena memang pertama dari idenya yang ide spesial, bukan ide yang sering kita temui ya di masyarakat, yaitu tentang singkong keju. Yang kedua, diolah oleh tenaga yang spesial sehingga kombinasinya seperti tadi di singkong Thailand ini, ngeblendnya rasa antara singkong dan toppingnya apa, Pak, ini, Pak? Kalau ini susu, krim susu. Susu, krim susu, dan santan. Santan ya. Nah, ini ngeblendnya juga sangat bagus sekali, sampai saya mendeteksinya agak susah ini. Agak susah, yang paling agak ketemu tadi gurih-gurihnya dari santan itu, Pak. Dan juga ada burger. Kalau yang paling diminati oleh anak-anak? Kalau anak-anak biasanya mereka suka pancake singkong. Pancake, ya. Es krimnya. Ada es krimnya, Masya Allah ya. Ini izinnya juga dari Pak Ardati juga ya. Iya. Kalau sehari, Pak, sehari rata-rata sampai berapa kintal atau mungkin ton singkong yang dikeluarkan di kafe maupun di toko? Kalau bahan bakunya itu sehari kurang lebih 5 ton. Bahan bakunya sehari 5 ton ya, Pak ya, Masya Allah ya. 5 ton itu nanam sendiri, Pak? Enggak, jadi kita punya beberapa supplier. Oh, beberapa supplier. Ya, kita itu dari Wonosobo, Magelang, Grabak, Salatiga sekitarnya. Salatiga sekitarnya. Sehari bisa sampai terkumpul 5 ton, Mas Jawa. Iya. Nah, sahabat Pas Rahimani Warahimakumullah, luar biasa dari ide singkong keju bisa menjembatani para petani ya, para petani untuk bisa menjual singkongnya ya. Tidak bingung, kalau dulu bingung singkong ini kalau panen banyak mau dijual kemana. Tapi ini dengan adanya singkong keju yang menyerap 5 ton per hari ini, luar biasa menjadi salah satu wasilah bagi orang untuk mencari nafkah. Masya Allah, sahabat Bas, rahimahnya warahimahkumullah. Ya, bagi sahabat Bas yang berada di luar kota Salatiga, yang mungkin belum pernah, Anda belum pernah datang ke singkong keju, cobalah, insya Allah Anda tidak akan menyesal. Poin dari saya, ini singkong keju di Semarang ini sangat recommended rasanya. Dan juga harganya terjangkau untuk umum. Untuk lokasinya berada di desa wisata ya ini. Ya. Kampung Kuliner Singkong. Kampung Kuliner Singkong, Ngaglik. Gampangnya ABC ya. Yeah. Ya, ABC cari di situ, insya Allah ketemu. Atau bisa kunjungi Instagramnya di Cafe Telo D9. Atau bisa juga kalau mau, itu untuk nomor teleponnya untuk order. Yeah. Order jarak jauh. Yeah. Ya, atau order di 0857 400-148-32. Dan bisa juga mengunjungi di FB-nya di Singkong Keju D9. Nah, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah, silaturahim saya kesini untuk menikmati singkong D9 ini, betul-betul mendapatkan baik pelayanan maupun servis dari rasanya yang memuaskan, sahabat Bas rahimani wa rahimakumullah. Dan mudah-mudahan acara kuliner halal nyos di kali ini bisa memberi informasi, referensi kepada sahabat Bas semuanya. Dan kita juga ucapkan terima kasih Bapak, jazakumullahu khairan katsiro, atas pelayanannya dan juga rasa-rasanya yang
ditampilkan dari singkong Thailand, dari burger, semuanya tidak ada yang mengecewakan ya. Itu dulu sahabat Pastor Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Bagi Anda yang orang luar Salatiga misalnya, cari kuliner yang halal di kota Salatiga, dan juga bagi kita semua, dan juga bagi singkong keju di Sembilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.